Halo sahabat Indonesia, kita bertemu di rubrik Hot News. Hot News kali ini kita membahas tentang sesuatu yang sangat menarik pada hari ini, yaitu 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Nah, untuk membahas itu, saya akan berdiskusi dengan tokoh nasional kita, Beliau adalah Bapak Marsekal Purnawirawan TNI Agus Supriyatna. Beliau ini luar biasa. Penerbang Pak. Penerbang, oh. alhamdulillah. Wah, beliau juga kasau tahun 2015 sampai 2017 pak luar biasa bapak angkatan 83 83 sama-sama teman saya pak Dwi Badar Mantong, oh. ketua <laughs> umum IBA oh, <laughs> bagus Agus hari ini kita pas kelahiran pak kesaktian pancasila oh, Betul nah, sekali kami dari anak bangsa generasi muda ini pak pengen melihat sebetulnya esensi pancasila itu apa sebenarnya pak. Jadi begini, ya, kalau menurut saya tuh ya, iya. Apalagi ini hari kesaktian Pancasila, yeah, yeah, yeah. ya kan? Bayangkan itu Pancasila udah ada sampai kata-kata kesaktian. Uh, berarti saktinya Pancasila sudah kan, teruji, gitu. sudah teruji <laughs> kan gitu. Yeah, yeah. Saktinya Pancasila nggak bisa dipengaruhi oleh golongan kiri maupun yeah, yeah. golongan kanan. Yeah, yeah. Kenapa saya berbicara ada golongan kiri maupun golongan kanan? Yeah. Karena ini ada sejarahnya. Yeah, yeah. Golongan kiri dulu disebut golongan kiri adalah Komunisme ekstrem kiri, ya. ekstrem kiri <laughs> orang iya, iya. bilang gitu kan. Iya, iya. Terus ekstrem kanan, ada Ditii, kan itu juga sama pemberontakan Radikais. yang merusak bangsa dan negara kita kan. Gitu. Kiri maupun kanan. Kiri maupun kanan. Iyi, iyi, Makanya kenapa Pancasila harus di tengah-tengah. Makanya adanya kesaktian Pancasila. Enggak bisa dipengaruhi oleh ekstrem kiri maupun dipengaruhi oleh ekstrem kanan. Nah, kita bicara Pancasila. Pancasila itu sebetulnya kenapa kok menjadi uh, dasar negara? Apakah sebenarnya Pancasila itu buah pemikiran atau lahir dari apa sih Pak Sudirman? Begini Pak. loh, ya. kalau kita berpikir masalah pancasila, pancasila itu bukan pemikiran seseorang oh, atau iya. kelompok ya, ya, ya memikirkan masalah pancasila, tapi pancasila itu digali dari adat istiadat kebudayaan, ya kan? Terus namanya ras ya agama yang ada di Indonesia di, sendiri. Bumi Indonesia ini? Dari bumi Indonesia okay. sendiri. Dari bumi Indonesia sendiri, gitu ya, ya. loh. Makanya betul-betul ya, ya. pancasila itu ya. Jadi, Artinya benar, Pak, bahwa Soekarno itu bukan penemu, tapi penggali Pancasila? Penggali Pancasila. Oh, iya, iya, iya. Karena melihat dari situasi, kondisi negara kita sendiri. Iya, iya. Bagaimana etnisnya, kan, agama, iya. segala macam, gini-gini. Semuanya ada di Pancasila. Nah, gitu. Pak, kalau kita bicara mulai 18 Agustus, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Sampai sekarang, sudah 75 tahun. Pak. Hmm. Sudah pernah teruji berbagai gelombang. Sehingga tanggal 1... E, Oktober dengan kesaktian Pancasila. Hmm. Menurut Pak Agus, mengapa Pancasila begitu kuat kokoh menjadi perekat Indonesia sampai sekarang? Nah, karena itu coba bisa dilihat ya yeah. tadi yang saya sampaikan yeah. digali kan? Yeah, yeah. Digali dari kita sendiri di yeah. sini ya? dari yeah. bumi kita sendiri. Makanya butir-butirnya saja dari sila pertama sampai sila kelima itu bisa dibayangkan oleh Mas. Bayangkan ya ketuhanan yang mesa itu kan sudah ada di undang-undang berapa sih agama yang udah diakui oleh bangsa kita ya, ya kan di ya, ya. ketuhanan yang mesa nah di situ harusnya kalau setiap orang itu tahu sila pertama ketuhanan yang mesa ya saling menghargai beda agamanya oh itu Kristen itu Islam saling menghargai saling, menghargai. saling menghormati kalau kan Islam, begitu. Lakum dinukum wali Ah itu betul. Agamamu agamamu, agamamu agamamu. agamamu. agamamu, agamamu. Ya, gitu, kalau itu manis. semua dimaknai di sama beres. Waduh insya Allah lah aman tidak <laughs> saling merasa ini yang paling hebat, iya, ini iya, paling iya, iya, lebih. Iya, iya, iya. Karena kita ini sudah ada pancasila. Iya, ya. iya. Jadi itu pak koridor dunia, payungnya itu pancasila. Tadi. Pancasila. Oke. Terus yang berikutnya apa pak? Setelah itu pancasila sebagai istilah satu nih pak. Yang kita bicara sila kedua, kemanusiaan yang di adil dan beradab. Nah, roh itu masih bisa menjadi semangat kita untuk bersatu nggak sih pak? Roh. Namanya juga kemanusiaan, ya. Iya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sekarang, kalau setiap manusia, setiap om, pa, orang atau kelompok hmm. mau melakukan segala sesuatu, iya. ya, menggalakkan sesuatu ini kira-kira beradab, nggak nih? Mau mengucapkan sesuatu atau mengeluarkan suatu kebijakan sesuatu ini kira-kira implikasi positifnya apa buat rakyat Indonesia? Iya. Kalau ada positifnya, tapi ada juga implikasi negatifnya, bu, jangan. Iya, iya, iya itu itu berbicara ya. ke manusia, ke manusia itu bukan, oh saya bisa memberi ini, saya ya. bisa memberi ya. ini tidak. Jadi dalam skop kecil pak itu empati sosial gitu. Empati sosial. Jadi kalau artinya kalau semua orang Indonesia mempunyai empati sosial. Betul. nggak mungkin ada kegaduhan kedua. Ya, ini nggak bisa dia, karena dia mau berucap ini, ya uh, saya mau ngomong ini, ntar nih ada nggak yang tersinggung, ada nggak yang, yang enak ya, karena saya sama bangsa. Kita nih bangsa Indonesia kan saya sama, kita berbicara Badi, di dalam negeri. Pak itu jahat sekali, Pak, sebenarnya. Waduh, itu jangan sembarangan. Orang berbicara seenaknya itu, aduh, hati-hati. Itu yang menjadi. Terus yang ketiga, Pak, persatuan Indonesia. Nah, itu persatuan, bayangkan ya. Negara kita, wah itu, bisa dibayangkan. Berapa, coba, etnisnya. Iya. Yeah. Bahasanya. Yeah. Itu, aduh, memang kalau kita berpikir itu ya, membentuk negara-negara dulu itu ya, para pahlawan kita ya, para pendiri bangsa ini. Bisa membuat suatu menjadi, menjadi satu begitu, gitu. Benediktunggal Persatuan Indonesia itu enggak sembarangan bayangkan. Bapak Angkatan Udara pasti sudah keliling Indonesia. Wah, nih. Semua keliling. Luas sekali, gitu Waduh, bukan A luas sekali. Makanya sepertiganya iya. itu daratan, dua iya. pertiganya itu lautan. lautan. Nam namun kita lupa, eh tiga pertiganya apa? 3 berada, udara. udara. Jadi segala sesuatu bisa dilihat dari udara gitu loh. Nah iya. itu yang harus kita lihat, oh berkata iya. luas ya negara kita ini seperti ini Berkira, gitu loh. Iya. Dan bagaimana kita menyatukan ini? ada di Pancasila persatuan sila ketiga persatuan Indonesia. Persatuan iya. Indonesia. Oke, Betul. yang keempat tentang demokrasi, ya. Nah, jadi demokrasi juga yang bermartabat, yang mempunyai berkat bagi orang lain. Betul. Nah, yang terakhir ini penting, Pak. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kan cita-cita terakhir, Pak. Artinya para pendiri itu menurut Bapak sila 1 2 3 4 5 itu sudah memang disengaja berurut begitu. Waduh, berurut sekali dan itu memang semua orang itu kan pasti ada harus minta juga ya ketuhanan yang mewasiatkan kepada yeah. yang maha kuasa yang menciptakan yeah, kita ya iya kan yeah. terus bagaimana kita bertingkah laku dalam kemanusiaan iya. ya kemanusiaan supaya beradab itu. bagaimana mempersatukan semua iya kan? Yeah. ya kan terus yang keempat juga iya kan? Kerajaan, ya kan kerakyatan ya demokrasi itu bagaimana yeah. gitu musyawarah mufakat yeah. gitu enggak merasa penting wah hebat sekali enggak ada musyawarah semua Gak bisa kan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yeah. jadi artinya sila kelima ini bisa terpenuhi kalau salah satu dua tiga empat semuanya tersusun dengan baik Top. terapi dengan pak baik bagus. gitu luar biasa pak Agus, sekarang nih pak tahun 2020 ya apakah menurut bapak pancasila itu masih relevan menjadi apa ismo atau menjadi uh, society value atau country value dari kita pak masih masih sekali hmm. namun hmm. maaf nih ya. perlu ya. ada revitalisasi pancasila itu seperti apa Pak? begini ya Pancasila itu kan sebetulnya dasar negara. Iya. Yeah. Dia itu sumber dari segala hukum, yeah. cara pandang bangsa Indonesia yeah. itu yeah. sendiri yeah. kan gitu. Yeah. Yeah. Tapi lupa bahwa sekarang itu kemajuan teknologi dan komunikasi, globalisasi, ya kan yeah. segala macam dan etno, nasionalisme yang bisa yeah, mempengaruhi. Ini, ini apa Pak etno, etno? nasionalisme itu bahwa kita mem, mem, apa pengaruh terhadap bangsa kita, rakyat kita itu, rasa nasionalis, kebanggaan terhadap nasionalnya itu Turun, berkurang. Jadi, atau gitu. mungkin nasionalisme itu adalah nasionalisme kedaerahan mungkin, terlalu sempit. Nah, itu gitu. juga. Oh. Makanya, oh. sekarang coba bayangkannya. Bahwa untuk menjadi segala sesuatu di daerah atau apa dengan jargon putra daerah. Padahal ini kita bangsa Indonesia. Yeah. Yeah. secara nasional suku apapun bisa jadi up. kepala dimanapun, Pak. Harusnya begitu. KTP nah. sama, negara sama. Negara sama, kan kita sama. Yeah. Bahasa juga sama kan gitu tidak boleh ada diskriminasi. ya nggak ya. boleh dong masa ada nggak pokoknya harus putra daerah. Putra daerah waduh repot dong. Seperti saya nih bingung putra daerah mana nih sekarang saya provinsinya ada dua. Iya kan bapak saya dari Cirebon, ibu dari Pandeglang dari Banten. Oh kalau gitu. Dua saya provinsi. Saya... Nah, saya... saya kasih solusi pak. Uh. oh presiden saja. <laughs> <laughs> Lebih daripada repot <laughs> provinsi mana. Kan dari... Oke, kembali yang tadi pak. Kita perlu revitalisasi Pancasila karena ada beberapa hal tadi. Betul. Oke. Terus seperti apa yang harus dilakukan oleh bagaimana merevitalisasi pancasila? Nah ini harus dari hulu sampai hilir. Oke. Okay, ya. iya, iya. Jadi dari pemerintahan itu bagaimana merancang ini bahwa supaya kita tidak lupa lagi walaupun sekarang ada BPIP ya. Iya, iya. BPIP tapi sampai di mana nih? Ya. Iya, iya. penyampaian masalah iya. masalah ideologi pancasila sampai di mana? Iya, iya. Nah sekarang kita harus rubah sistemnya saja. Iya, iya. Di kurikulum juga sistemnya dirubah. Iya, iya. Mungkin kalau 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 dulu berpikirnya tuh bahwa uh Pancasila tuh begini-begini ya zamannya Orde Baru misalnya. Iya, iya. Nah, sekarang itu harus dirubah saja sistemnya. Oke, ya, disesuaikan. Disesuaikan iya. dengan zamannya sekarang. Iya, iya. Disesuaikan bagaimana supaya orang tuh bisa mengerti bahwa oh iya nih benar Pancasila. Makanya walaupun negara saya negara besar demokratisasi terbesar misalnya negara kita nih tapi tetap dong harus demokratisasi Pancasila seperti apa jangan iya, sampai lupa iya, iya. gitu loh. Tidak kebablasan. Tidak kebablasan iya. itu penting iya. sekali. Oke, Bapak Uh, saya agak melompat lagi yang terakhir, Pak. Hmm. Tentang uh, sekarang ini, apakah Pak Agus melihat bahwa pancasila itu bisa masih ada ancaman yang perlu kita khawatirkan itu? Jadi begini ya, kalau kita berbicara ancaman itu, saya tuh bingung ancamannya apa sih ya? Hmm. Sebetulnya ancaman yang harus waspada semua rakyat Indonesia sekarang itu waspada itu, bahwa ada kepentingan seseorang atau kepentingan kelompok untuk dirinya, untuk kelompoknya. Jadi, bukan karena komunisme muncul lagi. Jadi, segala isu, isu agama, lah, isu komunis Jadi, isu artinya yang komunisme, yang katanya muncul itu hanya sebagai alat saja, Pak. Semuanya alat saja. Sekarang, kalau misalnya ada, ya, sayang, kita ini punya bin badan intelijen negara, punya TNI yang punya BAIS, badan intelijen strategis negara. apa strategis ya? Terus, ada juga polisi yang punya badan intelijen juga. Masa sih? Itu kan sudah ada, tab MPRS. Iya kan? Nomor 25 dan 66. Dan itu 6. kan harus larangan. Masih berlaku. Berlaku, masih eksis. Larangan. Nggak boleh timbul segala macam, itu larangan. Lalu, kenapa? Kalau ada? ada ya udah tinggal lihat di mana buktinya. tangkap aja. Lalu, Apa susah Ada itu? beberapa orang yang masih memunculkan isu itu, Pak. Nah, itu makanya Karena saya ada kepentingan bilang. kepentingan tadi? Kepentingan aja. Kalau memang ada, terus vote for dong. Hebat. Waduh, badan intelijen strategis. Yes. Badan intelijen negara. Masa yang dia nggak punya informasi kalau memang betul-betul ada yang mau timbul lagi komunisme? Kalau ada, tangkap dong. Memang nggak boleh. Udah ada tap MPRS. Iya kan? Ya, nggak sembarangan itu. Masih ya. eksis loh. TAP MPRS itu kan masih eksis. Jadi, Sahabat Indonesia, saya ulangi nih bahwa apa yang dikatakan menjadi proksi PKI-fobia tadi, menurut Pak Agus hanya sebuah alat saja semua alat aja untuk membuat dirinya seolah menjadi peduli terhadap negara. Betul, Padahal karena tidak bukan ancaman sebenarnya Pak ya, bukan ancaman. Tapi kewaspadaan perlu. Oh iya iya iya. Ya. Karena kita itu harus waspada hmm. dengan sejarah-sejarah yang terjadi. Iya iya ya, ya, ya. Terjadinya pemberontakan PKI, misalnya, iya, kan iya. terjadinya pemberitahuan DITI juga, eh, nah, yang kanan nih, ya Pak. Kanan. Iya. makanya kita jangan terlalu ke kanan, ya, jangan dibuat terlalu iya. ke kiri, kita pegang nih Pancasila di tengah-tengah. Iya. Siapa yang mau mengganggu? Ini, ad, gua sikat, ya saktian Pancasila, mek, iya. jangan semerangan, ini, Pancasila. Pak, sekarang, kalau kita bicara ekstrem kanan, radikalisme itu, Pak, ini kan tidak lagi lokal. Waktu DITI kan lokal, mm. sekarang kan banyak impor, nih, Pak, ada Ibnu Tahir. Ada Irfanul Oh Banyak Wahabila apa? Itu bisa menjadi ancaman buat kita nggak sih pak? Ya segala sesuatu itu ya hmm. kita harus waspada. Oke. Okay. Ya baik itu orang tadi mengatakan aliran kiri, komunis, ya, hmm. kanan, berbagai radikalisme, segala macem, ya lewat agama segala hmm. macam, tetap harus kita waspada itu semua. Hmm. Makanya betul-betul jangan sembarangan kalau kerja di badan intelijen baik itu di TNI, di Polri maupun di badan intelijen negara. Itu nggak boleh dia diem aja sembarangan. Ini harus bergerak nih. Kalau ada isu apa, dengar apa aja harus segera tuh bergerak mereka itu gitu loh. Apakah Bapak melihat bahwa intelijen kita sud sudah seperti itu? Sebetulnya kalau menurut saya ini loh dari badan intelijen aja tidak pernah ada statement logikanya. Aman-aman aja kan bila. iya, oh, okay. kecuali kalau dari badan intelijen negara atau di mana kita harus waspada ini karena mulai timbul di daerah sini daerah sini. Wah, betul-betul harus ini masyarakat iya kan. Nah, ini badan intelijen sekarang itu kayaknya enggak karena mungkin mereka udah bergerak. Iya, iya. Karena baru mau muncul et, langsung bisa aja. Kan begitu gitu loh. Ya, luar biasa. Bagus ini terakhir bagus. Ya. Ini pas hari kesakitan Pancasila. Saya minta slide Pak ya, akan saya tampilkan oh, pemikiran seorang Agus Supriyatna. Oke, Bapak apa yang Bapak bisa berikan untuk Indonesia? Tentang bagaimana kita harus, generasi muda, memandang Pancasila seperti apa seharusnya. Nah, nah yang saya inginkan kepada generasi muda, yang pertama ya, timbulkan dulu rasa nasionalisme. Rasa bangga terhadap bangsa kita sendiri. Bangga bahwa saya adalah orang Indonesia. I'm Indonesian. Harusnya begitu. Harus bangga bahwa saya Indonesia. Supaya tidak mudah dipengaruhi oleh lingkungan apapun. Dari siapapun tidak mudah harus punya karakter nasional. Nah karakter bangsa ini yang harus ditimbulkan. Dari mana revitalisasi pancasila itu? Yes. Nanti semua yang, itu yang, yang saya siapa? negara itu. Negara. Okay. Dari hulu sampai hilir. Makanya nanti saya akan sampaikan ke bapak itu. Nanti. Itu semua slide saya. Bagaimana rehabilitasi ya. Pancasila Tahapan, itu. Tahapan-tahapannya bagaimana. Ya. Dan ini memang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Kalau enggak ya akan begini-begini, terus orang tibu ya. lagi begini, inilah ya. begitu, gitu loh. Di situ jelas. Ya. Nanti ya. saya sampaikan semuanya. Oke, ya. Pak Terima kasih. Sama-sama. waktunya luar biasa, Pak Agus. Oke, ya. Terima kasih. Indonesia luar biasa. Ada pencerahan baru dari seorang Marsekal Agus Supriyata tentang bagaimana kita memaknai Pancasila dalam kehidupan kita. Dan terima kasih. Satu lagi yang diberikan rasa aman dari beliau, kita belum ada ancaman yang mau mengkhawatirkan, pak. Dah belum lah itu. Jadi kita ada aja perlu. Mas ada perlu? Perlu. Tapi waspada. tidak terlalu harus paranoid itu. Nah tidak perlu itu. Oke, okay. <laughs> baik. Matrizen, Agus, ya, terima kasih Agus. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, sahabat Indonesia. Demikian uh, obrolan saya dengan Pak Agus Supriyatna. Mudah-mudahan bermanfaat buat anda. Selamat merayakan Hari Kesaktian Pancasila. Sampai ketemu lagi. Pak, okay. yep. terima kasih